perhiasan kalian nih. Kak, cobain download game Sakura yang versi Thailand. Nah, aku sudah download nih guys. Ternyata teman-teman pas aku download nih ya, dari depannya kan bisa lihat ya, langsung muncul gajah guys. Karena kalau misalkan yang kemarin itu kan, yang aku main yang versi Indonesia, belakangnya itu pohon sakura guys. Memang sih nggak mirip banget sama Indonesianya, tapi lumayan lah ya guys, ada item beberapa kayak pohon pisang. Terus apa guys, kayak kemarin itu kan aku salah bilang tuh ada candi-candi. Ternyata itu bukan candi ya teman-teman ya, itu kayak kuil gitu kali ya guys ya. Soalnya model rumahnya juga banyak banget guys, versinya itu kayak rumahnya yang ala-ala Sumatera gitu loh teman-teman, kayak runcing-runcing gitu. Tapi teman-teman, untuk yang versi Thailand ini aku berharap banget kita akan masuk ke dalam dunia yang ada di negara Thailand guys, tapi versi simulatornya ya. Oke, kalau gitu kita lihat dulu di sini sih menunya hanya dua, sama kayak waktu itu ya teman-teman ya. Jadi kalau di select custom kita lihat dulu. Loh, kok sama sih guys backgroundnya? Ada bunga sakura, ada pohon bambu. Jangan-jangan teman-teman ini nggak jauh beda lagi. Tapi nama Rina Tamaki juga guys. Tapi ini bajunya pakai baju olahraga sakura teman-teman. Coba ya kita lihat dulu ya, yellow dress. Wih, cantik banget teman-teman. Ini sih dia kayak ratu gitu deh guys. Atau menurut kalian dia jadi kayak penari gitu nggak sih teman-teman? Coba kalau scene sweet. Nah, ini kayaknya baju Sailor Sweet guys yang dipotong terus dia cuman pakai bikininya doang deh guys. Aduh, bisa aja sih. Coba kalau balet pasti sama ya teman-teman ya. Pokoknya template lah kalau yang balet. Terus selebihnya ya masih digembok guys. Jadi kalau gitu teman-teman, aku akan mencoba yang yellow dress aja ya guys ya. Untuk beberapa itemnya nanti aku juga mau coba sih guys. Tapi aku pengen lihat dulu nih yang karakter cowok ya teman-teman ya. Nah, beda banget guys, badannya lebih besar tinggi gitu ya. Apa jangan-jangan karena orang Thailand itu tinggi-tinggi teman-teman? Coba ini baju sekolahnya. Tadi kok baju sekolahnya yang versi Rina Tamaki nggak ada ya guys ya? Yang ini yang sama, yang bener. Kepala dan badan itu tidak seimbang guys. Kalian deh, badannya gede banget, kayak raksasa deh dia guys. Coba deh, kalau yang ini, nah ini kepalanya malah lebih besar teman-teman, tapi berotot ya. Terus apalagi guys? Oh, yang lainnya masih digembok juga ya teman-teman ya. Yaudah nih kalau gitu aku pakai baju yang ini aja lah guys ya, school uniform ini guys. Oke, kalau gitu aku rasa ini sama tuh kan, aksesorisnya, rambutnya. Modelnya cuma agak berbeda ya guys ya, karena ini model anime gitu. Tapi kalau yang cewek ini rambutnya gimana? Nah, ini oh ini yang pakai bando guys. Nah, ini versi yang pendek. Tapi di sini modelnya ini kayak oh warnanya semuanya warna hitam teman-teman. Yaudah deh, kalau gitu aku pakai yang ini aja ya teman-teman, yang pendek. So kalau gitu nggak usah diwarnain guys, aku pengen biar ada nuansa Thailandnya. So kalau gitu langsung aja kita mulai new gamenya ya teman-teman ya. Let's go, kita lihat guys seperti apa nih Thailand School Simulatornya ya. Do you need game? Nggak perlu. Nah, langsung aja. Oh perlu guys, perlu di guide lagi teman-teman. Ini tapi aku disuruh di swipe dulu. Oke, kita coba dulu guys swipe karakternya. Nah, tapi kenapa cuman oh udah hilang guys. Aku pikir oh ini buat oh ini oh harus diarahin. Harusnya tadi aku nggak pesen lagi. Nggak teken yang ada guide-nya teman-teman. Udah deh, kita swipe dulu ya. Kita swipe dulu, kita berpindah dulu. Oke, arahin ke kamera. Nah, sudah teman-teman. Wah, ternyata teleportnya langsung ke sekolah. Wah, ini beda guys sama yang sebelumnya ya. Karena kalau yang Indonesia itu rumahnya itu modelnya itu kan banyak yang runcing-runcing guys ya. Nah, kalau sekolahnya ini kayak rumah lagi kayak sekolah adat gitu guys. Apakah benar di Thailand seperti ini teman-teman? Ih, itu ada Ryuchi guys. Tapi modelnya ini kayak model kayu ya guys ya. Ada pohon kelapa juga, pohon sakuranya juga, pohon hiasnya juga. Nah, ini versi yang cowok-cowoknya teman-teman. Ih, matanya hijau guys. Serem juga ya kayak alien. Coba. Ini ada tanda-tanda ini apa sih guys? Maksudnya aku nggak ngerti. Cepetan ke kelas dan temukan tempat dudukmu. Iuh, disuruh sekolah teman-teman. Ya ampun, tahu aja ya kalau Sakura ini di Sakura School Simulator jarang sekolah guys. Yang di sini disuruh sekolah dulu ya guys ya. Ya udah nggak apa-apa. Kita lihat dulu aja, kita lihat kelasnya. Ternyata kelasnya sama ya guys ya, cuman beda aja sih. Kenapa ini kayak transparan gitu ya guys ya? Apa nih dibuat bening gitu? Jadi deh, aku action dulu kalau gitu, kita duduk. Nah, kalau gitu oke.
Terus aku harus ngapain nih guys? Harus diklik dulu, tapi nggak bisa. Oh ini guys, langsung aja lah pindah aja lah kita move ya. Oh, setelah belajar disuruh pulang. Enak banget, belajar satu mata pelajaran aja belum guys, cuma disuruh dulu langsung pulang. Gimana mau pinter ya teman-teman ya? Nah, sekarang kita lihat dulu rumahnya versi Rinata Maki di Thailand guys. Wah, lebih kaya menurut aku sih. Simple sih guys ya. Terus di sini juga hiasannya hampir sama kayak yang sebelumnya. Garasinya juga sama ya teman-teman ya. Dalam rumahnya coba kita lihat apakah ada pintu di kamarnya Rinata Maki. Oh, sayang sekali tidak guys. Sepertinya ini demo wallpaper-nya sama teman-teman. Cuma namanya doang kali ya. Soalnya aku baca di komen kalian ya, katanya gini, "Kak, Kakak coba ya Kak download yang versi Thailand. Katanya itu ada Monas, ada Candi Borobudur." Nah, aku tuh penasaran teman-teman. Jadi aku download deh. Nah, coba kalau aku lihat tadi di sekolah sih enggak ada ya, guys ya. Terus ini di rumahnya Rinata Maki juga enggak ada. Terus kalau ini apa, guys? Rumahnya yang cowok Taiga Yuki. Polos banget, guys. Enggak ada juga, teman-teman. Ah, kalau gitu ini rumahnya bagus banget rumahnya Yowei kayak sekolahan ya, guys ya. Oh, tidak, keren banget, guys. Eh, Hatsuki rumahnya kayak gimana ya, teman-teman? Ya, coba kita lihat dulu. Wih, rumahnya Hatsuki lebih milenial, guys. Ini punya garasi dia ternyata kalau di Thailand, guys. Ah, suruh pulang ke luar negeri aja kalau gitu, Hatsuki. Gak usah tinggal di Jepang ya, teman-teman ya. Wah, ini kantor-kantor ya, teman-teman ya. Coba kita keliling-keliling dulu ya, guys ya. Berarti tadi di sini kan sekolahan, teman-teman. Coba kita jalan-jalan dulu mengitari negara Thailand yang ada di Sakuranya. Ini apa, teman-teman? Ini Pak Ipe, mana Pak Ipe? Nah. Pak Ipe. Pak Ipe apa Pak Kotobuki? Pak Kotobuki. Bener Pak Ipe. Oh iya, Pak Ipe Kotobuki. Oh, dia kan punya saudara kembar banyak ya, guys ya. Ya ampun, kenapa Bapak masaknya di bawah meja gini, Pak? Lagi ngapain? Saya lagi ini loh, lagi aduk adonan. Oh gitu. Oh, ternyata takoyakinya di sini. Kasian banget ya, guys ya. Ini versinya kayaknya kurang bangunan deh, guys. Teman-teman, apakah itu? Wah, iya benar Monas di sini, guys. Iya benar kata kalian. Makasih ya teman-teman infonya ya. Ternyata ini, guys, Monasnya. Di Thailand ada Monas ya, guys ya. Aduh, ya udahlah, kita cobain aja, guys. Atau jangan-jangan ini sebenarnya versi Indonesianya, tapi dia belum selesai buatnya kali ya, guys ya. Coba. Kalau di Monas asli ya, guys ya, kita bisa masuk ke dalam sini supaya bisa naik ke paling atasnya itu loh, teman-teman. Kalian udah pernah belum ke Monas? Coba ayo, yang orang Jakarta atau yang luar daerah yang pernah ke Monas, coba komen, guys. Setuju gak kalian kalau misalkan aku buat vlog ke Monas nih? Kalau setuju komen ya, guys ya, nanti kita main-main ke sana juga. Yaudah deh, kalau gitu aku sudah menemukan tempat yang kalian minta, yaitu Monas. Berarti posisinya ada di tempatnya Pak Ipe Kotobuki, guys. Itu bangunan apa? Keren banget, coba lihat dulu. Kayak kantor gitu ya. Oh, itu kan yang Sakura itu, guys, showroom mobil gitu. Coba aku keliling-keliling lagi ya, guys ya. Aku coba yang ke arah sini ya. Kita coba ke arah perumahan. Nah, kalau yang perumahan ini bagus banget ya. Perumahannya minimalis banget, guys. Terus coba kita jalan-jalan dulu. Ya ampun. Ini perumahan juga. Jadi ya aku bingung gitu petanya ini kemana nih, guys. Wah, beneran kita disasarin di negara Thailand, guys. Yaudahlah, aku muter-muter aja lah kalau gitu, teman-teman. Nah, ini aduh, aku banyak banget nih, guys, tempat-tempat baru yang gak aku tahu nih. Apa karena rumahnya ini berbeda ya, teman-teman ya. Yaudahlah, gak apa-apa. Coba aja kalau gitu. Oh, aku mau coba ke TK, guys. Ke TK kan kalau gak salah lewat dari sini ya, guys ya. Gak jauh lah dari sini. Coba kita ke TK aja. Mudah-mudahan aku masih hafal mapnya ya, teman-teman ya. Nah, ini dia, guys. Ini bukan sih? Coba aku turun dulu kalau gitu. Oh iya, kan kalau yang di sebelah sana kan yang jualan bunga, guys. Nah, kalau yang di sini tempatnya Mbak Chika. Coba kita lihat ya, guys ya. Kalau Mbak Chika versinya yang di Thailand seperti apa, guys? Ini aduh, kayaknya simpel banget. Lah, ya ampun. Mbak Chika. Kok Mbak Chika sih? Mbak Chico. Aduh, aku lupa, guys. Ih, kok lucu banget sih? Kayak Fuer yang ada di Indonesia kemarin, guys. Kursi motor itu loh, temen-temen ya. Ya gak sih? Terus dia gak ada kacinya gitu ya. Ya ampun, kayaknya belum selesai perbaikan kali, guys. Kalau kayak gini bisa lumer nih kuenya nih. Aduh, ada-ada aja deh. Yaudah deh, kalau gitu temen-temen aku mau pakai jetpack dulu.
masih yang jadul nih guys, masih pakai tabung LPG dia, teman-teman. Coba kita lihat dulu kalau di toko bunga apakah ada orang. Ya ampun, ternyata belum ada guys karakternya kalau yang di versi Thailand ini. Ya udahlah, kalau gitu aku mau cari candi Borobudur yang kalian bilang itu, teman-teman. Nah, kalau di sini sih aku perhatiin namanya itu enggak ada sih, guys. Coba. Kalau enggak kita tekan apa ya? Oh ya, coba di shrine dulu, guys. Aku mulai shrine dulu ya. Oh! My god. Ternyata kuil-kuil yang ada di Indonesia ini ada di Candi Borobudur, guys. Aku langsung menemukannya, teman-teman. Ya ampun, ini bukan Thailand, tapi ini KW-nya Indonesia, guys. Aku enggak ngerti kenapa versi Thailand ini malah ada bangunan-bangunan Indonesianya. Malah yang sebelumnya itu jarang banget ya, guys. Cuma model rumahnya doang loh, teman-teman. Ini dia, guys, Candi Borobudur. Coba aku turun dari sini, teman-teman. Kalian udah pernah juga belum ke Candi Borobudur? Coba, guys, yang udah pernah komen-komen ya. Bagus enggak, guys? Katanya sekarang itu udah modelnya baru ya, teman-teman ya, dan harga tiket masuknya juga udah beda katanya, teman-teman. Soalnya ada perbaikan kali ya, guys, ya di sana ya. Aku juga pengen deh, teman-teman, kalau ke Jogja nanti mampir-mampir ke Candi Borobudur. Oh, ternyata di sini ada yang jagain. Mbak Shrine, apa kabar? Lah, kenapa Mbak Shrine ini bisa jualan? Lah. Oh iya, emang bisa jualan ya, guys, ya. Dia kan mempunyai kekuatan, teman-teman. Yaudah deh, kalau gitu aku bisa talk nggak? Oh, ternyata ini tuh nggak bisa talk, guys. Gimana cara talknya, teman-teman? Oh, ternyata nggak bisa di-talk. Coba kalau aku... Basen, aku coba pukul kamu, bisa nggak? Oh, nggak bisa, guys. Ini nggak bisa, teman-teman, ya. Oh, talknya di sini ternyata. Oh, iya kan? Oh, ini, guys. Maaf-maaf, teman-teman. Aku nggak lihat kalau gitu. Yaudah deh, nggak usah. Kita lihat lagi ya, guys, ya. Selain yang kalian bilang, ternyata di sini ada pohon bambu juga. Oh my god, guys. Ini pemandangannya sangat cantik setelah kita melihat Candi Borobudur. Apa yang aku lihat adalah pegunungan yang ada di Thailand, guys. Setahu aku kalau lautnya yang di Thailand tuh kayak ada Phuket gitu, guys. Ya nggak sih, teman-teman? Aku pengen juga sih, guys, ke sana. Katanya tuh ya indah banget, guys, tempat Phuket wisata itu. Tapi kalau di sini mungkin mirip-mirip kali ya? Tapi apa? Jangan-jangan ini kayak danau... Kalau di Indonesia ada apa ya, guys, ya? Banyak ya, Labuan Bajo, Danau Toba. Terus juga ada Danau Kerincinya juga, teman-teman. Ya banyak lah ya, kalau Indonesia itu banyak banget tempat wisatanya, guys. Tapi kok mentok sampai di sini, teman-teman? Gak bisa lagi. Oh, tidak. Oh, harus suruh berenang, guys. Ya, tapi dia kesulitan berenang. Kayaknya ini masih di tembok, guys. Karena ini berbahaya kali ya, karena lautan ya. Yaudah deh. Kita langsung pindah ke sini, guys. Aduh, aku langsung tekan aja tadi. Ya ampun, keren banget Pak Ito Hisa, guys. Ya ampun, Pak Ito Hisa. Ini sih versi mudanya deh kayaknya, guys. Fix, mukanya pada muda-muda banget, guys. Kayak karakter apa ya? Ah, Zepeto, teman-teman. Ya ampun, yang masih, guys, anime-anime gitu. Kayak cakep banget Zepeto gitu, guys, modelnya ya, menurut aku. Ini juga ada apa nih, guys? Ih, banyak banget, teman-teman. Ini kayak rumahnya emang versi Thailand kayak gini ya, guys, ya. Tapi masih kayak runcing-runcing gitu juga loh, teman-teman. Tuh dari jauh bisa kelihatan pegunungannya juga. Aku kemana lagi ya? Kayaknya kita coba aja, guys, lihat lagi di menu. Kalau yang wedding chapel, nah, ini dia, guys, gedung pernikahannya seperti ini. Tapi rata-rata bangunannya itu kayak gedung-gedung pernikahan juga ya, teman-teman, ya. Kayak versi yang ada di kita juga nggak jauh beda, teman-teman. Nah, ini wedding chapelnya seperti ini, guys. Wah, itu, teman-teman, kalian inget kan siapakah itu? Kita lihat dulu. Hai, Mbak Sister. Ya ampun, bajunya beda banget di sini. Tapi ini lebih bagus tuh, teman-teman, menurut aku loh. Jadi nggak hitam putih doang, guys. Kayak lebih berwarna aja sih. Tapi ini cocok untuk kayak di game gitu ya, teman-teman, ya. Kalau misalkan yang di Sakura itu mungkin mirip kayak di dunia nyata untuk kayak versi real life-nya, guys. Oke, di sini tidak ada yang menikah ya, guys, ya, karena masih pagi. Coba kita pindah lagi, guys. Aku mau kemana lagi ya? Coba kita lihat aja swimming pool-nya. Nah, swimming pool-nya. Lah, atapnya kok? Oh, ada, guys. Aku pikir nggak ada atapnya. Sebenarnya sih lebih cerah sih, guys, nuansanya lebih terang kalau untuk yang di sini. Tadi baju renangnya aku udah coba juga, teman-teman, dan ini lucu banget sih, masa berenang pakai sepatu heel sih, guys. Kayaknya aneh gak sih, guys? Yaudahlah, biarin aja lah, sesuka-suka dia lah ya, guys, ya. Oke, next, coba kita lihat dulu yang mana ya, guys, ya. Aku pengen lihat tempat coffee shop.
Nah, ini dia tempatnya kafe yang Mbak Hono, Kak. Wah. Tuh kan, guys, mereka ini adalah orang yang sama yang ada di itu loh, teman-teman, Indonesia School Simulatornya itu. Mbak Hono, Kak, tuh sama juga, teman-teman. Oke lah, guys, kayaknya sih nggak jauh beda sama yang versi kemarin. Cuma kan yang Indonesia juga aku belum bikin part 2-nya ya, teman-teman ya. Jadi mungkin nanti next di video berikutnya aku akan buat juga ya, teman-teman. Kalau gitu, untuk yang versi Thailand ya, sampai di sini dulu aja ya, guys ya. Kalau kalian setuju lanjut part 2 juga komen, teman-teman, biar nanti aku buatin videonya. Atau kalau misalkan kalian mau request lagi nih, guys, aku download game apa lagi, kalian komen juga, guys. Nanti aku akan buatin videonya sesuai permintaan kalian ya. Kalau gitu, jangan lupa, guys, untuk kalian yang suka video aku kali ini, like ya, teman-teman, serta subscribe juga nih channel yang Ane Ngegame. Karena di sana juga nanti aku akan main game yang seru-seru, guys. Kalau gitu, terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video Ane Ngegame selanjutnya. Bye-bye.